Alright, stay tuned dengan Fazi guys. Kejap lagi kita akan stream Light Switch daripada Charlie Puth, era music hit terkini. Alright, Alicia, all the best. Okay, bonus round. Kita akan kata respon. Bye. Labar bagi end dulu kau ni, jangkut. Hello? Macam boleh turun nama. Siapa ni? Saya. Ha? Saya, nama saya. Nama awak apa? Nama saya Nida. Nida, awak okey ke Nida? Nida. Ha? Hello. Hello. Saya nak cerita tentang luahkan perasaan tu kita. Luahkan perasaan? Luahkan perasaan apa tu? Okay, sebenarnya saya nak cerita tentang pengalaman saya pada tahun 1992. Masa tu umur saya 23 tahun. Jadi, saya pernah lawan cakap mak ayah saya. Sebab masa tu nak dekat raya. Okay. Jadi, masa nak dekat raya tu, dia kata jangan keluar. Sebab masa tu ramai orang, bahaya. Lagi pun memang tengah kan masa tu. Okay. Jadi diorang nak pesan masa tu saya keluar juga. Biasalah orang darah muda kan. Jadi macam kita nak keluar juga. Kita tak peduli cakap diorang. Tapi masa tu sebenarnya saya nak beli hadiah beg untuk mak saya. Untuk hadiah untuk dia. Jadi saya nak sepaikan dia. Saya tak nak cakap kat dia saya nak keluar sebab punya hadiah dia. Sebetulah raya tu adalah hadiah dia. Jadi saya kalau kini beg tu macam dah habis sebab waktu raya kan. Jadi banyak yang dah habis. Bila saya dah dapat tu dia dah malam. Jadi saya sangat masa kat kumpul kila cari beg yang mak saya suka tu. Satu hari malam tu gelap, memang gelap jalan tu. Dia macam berlipur lah ke kiri ke kanan macam tu. Saya nampak jalan tu mati-mati. Saya nampak jalan tu lurus. Sumpah saya nampak jalan tu lurus. Saya ke kanan. Maksudnya sepatutnya ke kanan. Tapi saya terus sampai kereta saya masuk dalam daun. Bila saya masuk dalam daun tu, saya macam masa tu saya tak buka tingkap semua start. Saya punya itu semua start. Jadi saya dapat buka baru je tingkap. Jadi saya tanya saya kikir dan kepada saya ambil mak saya tu. Saya campak kat luar. Saya bukan mak saya dulu tau. Saya dah sangat minta tolong sama cikgu dia tak bagi comeback tu kat mak saya. Awak kat mana ni? Saya tak sempat terkira itu kat mata dia. Saya tak sempat keluar dari kereta tu. Sekejap, saya nak tahu awak kat mana sekarang ni? Saya tak sempat keluar dari kereta tu. Saya tak sempat keluar dari kereta tu. Sekejap, saya tak faham. Sekejap. Wei Zin. Astaghfirullahalazim. Aku tak lawak ni Zin. Jangan. Astaghfirullahalazim. Sumpah. Astaghfirullahalazim. Kau ada suruh orang call? Astaghfirullahalazim. Zin. Tak, Din. Jujur aku sekarang. Dia tahu aku. Mana dia tahu aku mana tangan ini. Kenapa? Aku tak tahu. Kau angkat tadi nombor 6 ni. Sebab aku nak test kan. Tiba-tiba dia keluar. Sekitar aku dulu nombor aku ni. Siapa yang call tadi? Betul dengan aku cepat. Mana aku record ni 30 hari hilang kan? Boleh je aku record tu, boleh. Betul. Nanti diorang check esok je. Terus berhenti lah Sorry kan saya. Kalau korang rasa takut ke apa, minta maaf . Fazik pun tak tahu benda ni. Fazik pun tengah shaky juga sekarang ni. Okay. Pasal dia cerita tadi, umur dia 23. Dia nak beli hadiah untuk mak dia, bag. Tu dia keluar. Dia tengok jalan tu straight. Tapi dia dah cakap apa. Dia cakap macam tak nampak sangat. So dia termasuk kiri. Dia masuk gaung.
aku ingat dia accident apa, pengalaman cerita lama dia lah. Sekali dah masuk semua, dia cakap, dah start lagi kita sesak tau. Saya, tolong saya semua aku, aku macam pelik, tolong apa ni kan? Cakap, tolong saya, bag tu saya dah campak dekat luar. Lepas aku macam okey lah. Tak macam, tak faham. Cakap, kereta dah terbakar, saya dekat dalam kereta tu. Kau tak serem sejuk ke? Kau tak serem sejuk ke? Harap-harap berkali lah prank ke apa kan. Weh, kalau prank aku cakap kan, aku jumpa orang ni aku tumbuk tu weh. Kau nampak kan ni lah? Goosebumps kan.